Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk siang hari ini Liberty ingin sekali bertemu dengan penjagaan pintu Kori Kamandungan. Pak, kalau Bapak namanya sinten, Pak? Namanya siapa, Pak? Nuryanto. Nuryanto. Sebagai napa, Pak? Ya, prajurit. Prajurit, nggih. Terus kalau niki jenis prajurit napa, Pak? Jayasura. Jayasura. Prajurit Jayasura itu tugasnya apa, Pak? Tugasnya ya kalau tiap ada tugas di sini tugas. Nggih. Tugas banyak ada kepentingan, keperluan di mana? Nggih. Itu istilahnya dipanggil. Kadang-kadang digunakan orang luar. Gitu aja. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? Pujianto. Pujianto. Sebagai nopo ini, Pak? Ya, prajurit Jayasura. Prajurit Jayasura. Lah, prajurit Jayasura itu biasanya kan kalau hari Sabtu ada acara defile drumband itu toh, Pak? Iya. Lah, ya, kalau kalau di sini pas tugas apa ini, Pak? Ini jaga. Jaga anjing. Kalau jaganya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 9 sampai jam 4. Oh, sampai jam 4. Terus di rollingnya berapa lama, Pak? Ganti nih. Ya, setiap setengah berapa jam. Setengah jam. Ya. Kalau setiap hari ada berapa pasukan? Ini Jayasura. Iya, Jayasura. Kalau setiap hari 2 pasukan sehari. Ya, sehari 2 pasukan. Ya. Ini untuk hari ini, minggu ini Jayasura dengan Jayanga anu sama Doropati. Doropati, nggih. Pak, kalau jogo wonten Kori Kamandungan ini udah berapa lama, Pak? Wah, udah lama, udah 35 tahun. 35 tahun, Pak, nggih. Ya. Terus pengalaman Bapak apa yang bisa diceritakan nopo nih, Pak? Wah, pengalaman ya kalau di sini kalau anu ndak enggak bisa jawab kalau pengertian. Kalau suka dukanya napa, Pak? Sukanya saya petani kok. Nggih. Petani. Asli saya kan Bekonang. Nggih. Saya petani. Ya. Tapi kalau ada apa ada tugas gini, kalau nanti ada penipen apa gitu, oh ada dawuh sendiko gitu. Berarti aja. Lebih banyak sukanya daripada dukanya, Pak, nggih? Iya. Kalau boleh tahu, Pak, sebulan gajinya berapa, Pak? Kalau bulannya ya enggak seberapa, tapi berkahnya. Berkahnya, sih, berkahnya. Pak. Kalau boleh tahu angkanya berapa, Pak? Ya, namanya itu istilahnya cuma tetap, enggak anu enggak tetap. Nah, sekitar berapa rata-rata, Pak? Ya, 100. 100 ribu. Ya, satu bulan. Cukup, Pak Anji? Ya, kalau itu enggak cukup, enggak cukup ya. Putra berapa sampean, Pak? Putra saya 4. Nah, udah besar semua lo. Udah. Kalau Bapak gajinya nggih 100, Pak. Sami. Oh. Terus putranya berapa, Pak? Putra kalih. Sampun mentas doyo. Kalau Bapak ini tadi sebagai petani, kalau Bapak ya, sebagai sami. Sami petani. Cuman dari Bekonang juga. Oh, dari Bekonang juga. Kalau suka dukane apa, Pak? Suka duka sama, saya kan petani, misalnya ada di rumah, namanya kalau suruh orang ya berangkat. Kalau di sini, misalnya ada kepentingan, saya perlu di sini. Namanya ada kewajiban, kewajiban saya di tugasan di sini. Misalnya masa petani kan, saya tugas asal tugas dari sini, ya tetap ya ke sini. Begitu ada tugas perintah dari sini, harus ini. Harus ini. Berarti lebih banyak sukanya daripada dukanya, Pak Ji. Pak, kalau misalnya di ada orang yang pengen foto gitu tuh pernah nggak diberi tip gitu pernah nggak, Pak? Ya kasih kalian di cuman sukarela. Sukarela. Misalnya ada yang ngasih ya terima apa adanya gitu aja. Oh gitu, tapi Pak. Saya nggak pernah minta. Minta. Kalau diatur peraturan di sini. Sampai minta. Kalau misalnya dikasih diterima apa-apa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh berarti jaganya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Ya. Tapi setiap 30 menit aplosan, Pak Njih, ganti Njih. Njih Bapak Njih, terima kasih, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Asli saya Bapak dari mana, Pak? Saya dari Liberty, Pak. Nggih.
demikian liputan Liberty bertemu dengan pengawal prajurit pengawal dari pintu Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nggih, matur nuwun, Pak.